Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi saya baru selesai ngedit video Siren Head dan baru selesai mainin map The Last Passion. Karena itu gamenya nge-lag banget teman-teman, jadi saya harus refreshing dulu dengan main map lagi ya, sekalian bikin konten juga. Kali ini mapnya berjudul wah kok nggak ada judulnya di sini. Oke, judulnya World of Terror. Jadi ya, ini buatan Steve 679. Saya udah pernah mainin mapnya. Rulesnya saya udah baca tadi, play sama story. Kita baca storynya ya. Oke, kita ada di dunia yang aneh, tapi beberapa itemnya itu berbeda dan makhluknya juga aneh. Oke, tanpa sebab apa-apa, misi kita untuk bertahan. Oke, kita play aja. World of Terror ya. Oke, World of Terror, a lovely peaceful world. Hey, sangat nice. Dunia ini sangat bagus. But no one, tidak ada orang di sini. Ada yang berteriak Diamond. Itu siapa? Find your home, your pickaxe before going to the cave. Oke. Kita harus pulang ke rumah kita, itu rumah kita teman-teman. Oke, di sini kok guntur terus nih teman-teman, guntur terus. Oke. Sebenarnya map ini saya udah mau mainin dari lama, cuman dulu mapnya nggak cocok dengan versi Minecraft saya, jadi nggak bisa kebuka. Ini Minecraftnya saya baru update, jadi udah banyak map yang saya bisa mainin teman-teman. Oke, katanya kita harus cari pickaxe kita. Wah, enak banget mainnya kalau lancar. Tadi saya main The Last Passion, kalian bisa cek videonya sekarang. Itu nge-lag minta ampun. Oke, kok ini? Hello. Oh, di bawah sini, mungkin di bawah-bawah ya. Ini dia pickaxe. Sekarang kita harus ke goa maybe. Oh. Oke, saatnya mencari diamond. Oke, kita masuk ke dalam goa. Gak ada apa-apa di sini. Ini saya bisa hancurin kah? Hello. Saya harus kemana nih? Parkour maybe, ada sesuatu di sini. Oh, ini dia diamond. Oke, okay, oh. Saya sekarang punya diamond tapi cuma satu, dan kenapa diamondnya warna hitam dah, bukan biru? Diamonds and armor weapon. Oke. Okay. 30 menit kemudian. Oke, kita perlu bikin armor ini. Udah kebikin ya teman-teman, kita pakai aja. Oke, mana celana, apa sepatunya pakai. Oke. Sekarang saya harus kemana? Objektif kita mau kemana sekarang? Oke, kita harus ambil diamond lebih banyak. Pertanyaannya, di mana kita sekarang? Oke, bisa tidur. Kita sekarang di mana? Survive the night. Oh. Ada sesuatu kah, survive the night? Kita nggak bisa tidur kah? Tidur aja lah kalau gitu. Oke, kita bisa tidur. Oke, apakah berhasil? Kayaknya nggak ngaruh deh teman-teman, karena di dunia ini malam terus. Oke, kita masuk dulu. Jadi ini kalau misalnya sebenarnya lanjutan, kita bakal main juga, main juga. Siapa main? Oke. Terus ini kayaknya nggak sih? Terus kemana ini sekarang? Terus ini ambil ini maybe. Gak bisa dihancurin. Saya mau kemana ini? Oh, udah. The next day. Keesokan paginya. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi dunia. Di sini ada apa? Tersembunyi nggak ada. Terus apa? It's morning, so I'm gonna find another cave for more diamonds. Oke, okay, kita pergi ke gua untuk mencari diamond lebih banyak lagi. Kita nggak teleport kah? Kita harus cari guanya. Oh my god, ini luas banget lagi. Guanya di mana? Ada apa nih? Ada sesuatu yang saya belum lihat. Warning, it's going very dangerous. Hah, ini sangat apa, berbahaya. I'm brave of the self best cave, there will be quick because I think there's monster. Oke, okay, kita pemberani teman-teman ya, kita lewatin aja.
Katanya kita adalah seorang yang pemberani, kita lewatin aja semua rintangan. Oh, kok gelap tiba-tiba? Guanya di sana maybe. Ini kah guanya? Oh iya kayaknya. Halo. Oh, ada apa di sini? Warning, this cave is forbidden. Oh, gua ini dilarang katanya. Tapi kita bakal masuk. Oh, apa ini? Item. Sudah ada orang kayaknya di sini, guys. Get the chest. Oh, netherite, ingat. Netherite. Wow, netherite. Oh, ini apa? Oh. Oke, ada hal yang aneh. Dari mana ada netherite di sini? Oke, sekarang kita mau ngapain? Oh my god, ada zombie. Ada zombie guys, ada zombie. Kita selamatin diri. Find your home before zombie gets you. This is the second night. Oke. Kita harus cari rumah kita. Oh, seseorang melihat kita. Oh my god. Apa yang terjadi di dunia ini? Kita harus ke rumah kita dengan cepat. Oke. Apa itu di sana? Ada. Oh no, zombinya kok gede-gede. Ada apa yang terjadi di sini? Kenapa ini? Oh my god. Rumah kita di mana? Oke, itu rumah kita. Kita gocek semua zombinya, tonton. Nyawa kita tinggal sedikit. Masuk rumah. Oh no. Oke, masuk. Oke, saya panik sendiri. Kita berhasil masuk ke dalam rumah. Finally saya ada sampai di rumah. Keesokan harinya again, pagi. Okay, there's no animals, maybe there must be a village. Okay, kita harus cari village sekarang. Okay. Permisi. Okay, ini gamenya simple ya, enggak terlalu banyak efeknya tapi menarik juga. Kita harus cari village, perumahan, perkampungan. Oke, kayaknya saya punya banyak tugas. Saya record banyak video tapi belum ngedit, teman-teman. Kayaknya saya bakal numpuk ngedit video ini. Oke, ini apa? Ini ada comment block di atas sana. Oke, di sini ketutup, nggak bisa. Di sini ada apa? Ini village-nya kah? Halo. Oh my god, apa ini? Kita cek semuanya. Oh wow, do not use this sharpness. Kita pakai aja stone swords. Ini shield. Okay, diamond sword. Ini tadi apa? Ini kayaknya cuma stone biasa aja ya. Okay, ini kita ambil, kita pakai semua. Okay, kita ambil semuanya. Okay. Netherite. Okay. Diamond sword ini. Ini apa? Bisa diambil kah? Ini stone sword. Banyak banget ini. Siapa yang punya nih? Kita keluar lagi. Di atas sana kok ada ini? Ada comment block. Kok saya bisa hancurin kah lukisannya? Oke, kita hancurin semua lukisannya. Kita menjarah. Oke, kita tukar armor. Dan katanya nggak boleh gunakan ini. Kita bakal pakai ya. Netherite. Oh, ini astaga. Saya belum cek chest yang ini, teman-teman. Astaga. Bodoh banget saya. Kita pakai dulu ini armor netherite-nya. Oke, kita punya ini sekarang. Astaga, saya belum cek chest itu dari tadi, kek. Oke, di sini ada ruangan. Bisa ke atas. Kita ke atas. Banyak kali chestnya. Saya cek dari sinilah.
Jangan bawa bocin. Terus saya sebaik kan saya cari yang respon chest. Ini respon chest kah? Enggak kan? Oke. Ayo sini sini. Ayo juga. Oh ini ada ini. It's time for you to finish, ha? Kenapa? You haven't went out of this place now, I'm coming from you. Okay, dia datang ke kita teman-teman. Find obsidian block and break them. Obsidian block dan obsidian block di mana ada obsidian? Obsidian. Oh. Ada dia, kita bunuh. Kita bunuh. Kita bunuh dia. Kita bunuh dia. Siapa kamu? Siapa kamu? Waduh. Jadi pun enggak mati ya. 2000 years later. Oke, kalau ini pun belumnya, kita jangan agak nggak jalan. Oke, ini kita cari tempat lain. Oh, itu kah? Ada yang hitam-hitam di situ, tonton. Iya, benar. Aduh, saya buang-buang waktu. Oke, kita hancurin. Kita akan kabur dari sini. Oke. He disappear, dia hilang. Katanya dia bakal cari kita. Oke, kita nggak bisa tidur karena ketakutan. Oke. Sepertinya survive from the monster, also don't stay outside or your house, just turn run and hide. Kok nggak terjadi apa-apa guys, udah lama nih. Saya harus keliling kah? Terus kita nih. Oh ada ini, ada jalan lah. Oh. Ada tempat mining guys. Halo. Oh, hi stranger, you have been teleported. To be continue. Nah, okay, udah selesai. Banyak banget ya. Dream Escape, saya udah pernah mainin teman-teman, tapi yang cuman yang Dream Escape 1. Ini udah sampai 7 lah. Apakah saya bakal mainin semua? Maybe ya, kita nggak tahu. Ini orang-orang yang bantu, the social media, my social media. Okay, udah. Oke, lanjutannya nih, The Story of the Forgotten. Kita bakal mainin itu ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi gameplay kita memainkan map World of Terror ini. Sangat menarik. Jadi ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.